upacara peringatan Hari Bayangkara 2022 tahun 2018. Siap. Sampai di lokasi. Masing-masing serahkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Serat. Ingat. Menuju ke DP. Boleh bahkannya loh Dan. Boleh bahkannya. Pak Basuki dan Pak Parno agar menempatkan diri. Pak Parno di sebelah selatan, kemudian Pak Basuki di sebelah utara. Setelah mungkin aku nonton kurang menengah. Aku sing apik kok. Bola kok ketemu dua apik lho. Udah. Mau ning ndi mau? Selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Thank you.
duduk kembali. Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-72 tahun 2018 siap dimulai. Lanjutkan. Mari kita sama-sama berdoa. Hening cipta mulai. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tanda Kehormatan Tahun 2018 Presiden Republik Indonesia. Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, pesatu, menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan pengabdiannya dalam Dinas Kepolisian Republik Indonesia selama paling sedikit 24 tahun secara terus-menerus dan menunjukkan kesetiaan tanpa cacat. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan, petikan, keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan.
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2018. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran penerima Bintang Bhayangkara Nararya nomor 1, nama Iketut Putra SH, pangkat AKP NRP 63120230. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Bintang Bhayangkara Nararya. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 93 tanda kehormatan tahun 2017 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pengabdian. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Pengabdian. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Pengabdian kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas anggota Polri yang dalam melaksanakan tugas pokok dengan menunjukkan etika profesi secara terus-menerus selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, 32 tahun, sehingga dapat dijadikan tauladan bagi anggota yang lain. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2017. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran penerima Satya Lencana Pengabdian nomor 1, nama Agus Taruno SH, pangkat AKP NRP 62080256. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana 32 tahun. Nomor 2, nama Rajiman, pangkat Ibtu NRP 66060634. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana 24 tahun. Nomor 3, nama Tri Siswanto, pangkat Aibda NRP 78010653. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana 16 tahun. Nomor 4, nama Heri Paryono, pangkat Brigadir NRP 88030661. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana 8 tahun. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Pembacaan selesai. Penganugerahan Satya Lencana dan Bintang Bhayangkara Nararya oleh Inspektur Upacara.
kami persilakan untuk mengambil tempat. Akan untuk menyerahkan bantuan dari Aibtu Sohib Prianto dari Polsek Miri. Bapak Aibtu Sohan dari Polsek Miri, kemudian Kalista Sera Aurora, putri dari Saron Lilianti, putri dari Brigadir Subroto Polsek Kedaung, M. Bagas Putra R. Putra dari Brigadir Joko Priyono, Polsek Tangen. Kemudian Faizah Fania Renata, putri dari Aibtu Muhson, Polsek Sambung Macan. Muhammad Faris Arkom, putra dari Pripka Bujianto, Polsek Kemolong. Sekar Ayu Pratiwi, putri dari Aida Prabowo, Polsek Kedaung. Terakhir, Intan Wahyu Pramesti, putri dari Aibtu Supimin, Polsek Miri. Mohon berkenan kepada segenap Forkopimda untuk foto bersama dengan senyum. Di hadapan hadirin sekalian, peragaan gerakan bela diri kolosal, sinergitas antara TNI dan Polri dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-72 tahun 2018 di Polres Sragen. Bersahaja, maka mereka harus terus berlatih tanpa mengenal lelah. Sekali lagi kepada rekan-rekan Polwan untuk segera berkumpul di lapangan. Polisi minta. Ya. Mungkin Tuan Kepala bagaimana penjelasannya? Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-72 tahun 2018 ini, harapan dari pimpinan tertinggi Republik dan tadi Bapak Presiden, ini tidaklah sebuah kemudian seremonial peringatan saja. Tapi harapan lebih daripada itu, ini adalah momentum. Momentum untuk merefleksi diri terkait dengan capaian maupun juga hal-hal yang menjadi introspeksi utamanya institusi kepolisian. Tadi penekanan yang sebagaimana disampaikan dalam amanat bahwasanya momentum refleksi diri ini sekaligus harapannya adalah betul-betul dimaknai sebagai momentum untuk melakukan perubahan dalam seluruh aspek. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, maupun juga membangun sistem, serta yang lebih penting daripada itu adalah culture atau budaya dari personel kepolisian. Budaya personel kepolisian yang semula hanya lebih pada upaya-upaya responsif, lebih didorong untuk proaktif. Artinya Polri harus turun, Polri harus dekat dengan masyarakat, Polri harus sinergi dengan seluruh stakeholder terkait, dan lebih daripada itu, Polri harus mampu memberikan keteladanan. Nah, keteladanan inilah yang kemudian menjadi harapan bahwasanya pelopor tertib sosial di lingkungan masyarakat dimanapun anggota Polri itu berada. Itulah harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebagaimana amanah tadi yang disampaikan.
dengan besar harapan momentum Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-72 ini betul-betul menjadi momentum introspeksi, refleksi untuk menuju Polri yang lebih baik, Polri yang jaya, dan Polri yang dicintai masyarakat. Oke, terima kasih. Ya, siap. Bisa kayak toh.